musuh baru. Ya pun juga masih mengatakan wahuna kalana dulu besarat istimai kalanya wahuna sunya kami kalana berusaha berusaha dulu besarat untuk sampai kalanya apa ini? Istimai kalanya untuk mencari mendengarkan pembicaraan para pembuli lagi mengapa ya? Informasi langit akan disampaikan kepada para Tuhan, kepada para dukun-dukun. Ini pelantara, ini pelantara, ini pelantara para dukun itu. Jadi dia terakhir ini informasi. Ya, informasi, maka dia akan berusaha untuk berusaha sampai ke langit, istimai ke langit untuk mencuri pendengaran, mencari pendengaran soal apa yang dibicarakan oleh pengapel itu. Karena ilustrasinya pembicaraan pembunuhan itu ada sesuatu yang akan dilakukan untuk membunuh-bunuh nanti jadi sebuah apa? Belum kejadian mereka sudah apa? Sudah kasih tahu bahwa akan begini, akan begini jadi kira-kira nah, tapi apa yang terjadi? Bahwa janna kau kuliat sebil malaikat bil kesiri ala ini ya rusuna tapi kami dapati kau kuliat langit sudah penuh bil malaikat kesiri dengan malaikat yang banyak adalah ini yang harusnya yang menjaga langit. Maka kata sekarang harusan syadidan apa? Ada penjaga-penjaga yang kuat. Maksudnya para malaikat sudah memenuhi pengaruhnya. Bangsa dia tidak bisa lagi tembus ke langit untuk mencari untuk mengapa mencari informasi. Bukan itu. Wasbobisu bil muharrafat Allah itu zaku maibu harul ikhrabina. Dan juga dengan so itu semacam bintang-bintang sebetulnya semacam sebetulnya bintang besar itu bintang dan nantikan sebetulnya anak panah jadi bintang-bintang yang terbakar ada itu sebut yang dilemparkan mayuhari kiraba bintang kepada siapapun yang berusaha mendekati langit jadi dia itu kalau mendekatnya apa ada seperti bintang yang apa ya yang apa yang ber, yang apa namanya yang menyala, yang menimpa mereka. Itulah teorinya katanya apa kalau kita meteor-meteor yang apa yang apa istilahnya yang berjatuhan. Yang salah satunya ada yang apa sampai ke mana ke bumi. Setiap bumi yang itu ada yang sampai ke bumi itu teori ini menjadi. Tapi kalau teori Al-Qurannya katakan apa ada bangsa jin yang akan mendekat itu apa bahasa itu inti. Bicara ilmiahnya memang apa memang banyak lalang seperti apa yang jatuh yang tembus atmosfer yang tembus bersiar banyak kali yang tembus atmosfer yang banyak sama lah halnya ketika kamu menceritakan tentang bagaimana apa bagaimana kamu menurunkan hujan kan dengan teori dengan informasi Al-Quran bahwa malaikat mana yang tugas yang menurunkan apa hujan kan dengan teori pertemuan apa hujan itu kawan apa panasnya matahari kemudian laut uap, nah kan gitu kan teorinya kan, atuna pun kayak, kan gitu. Terus bagaimana terjadinya apa petir, bulu-bulu meledak dalam macam itu kan juga ada teori ilmu pengetahuan, cari ilmiahnya. Ada orang juga informasikan bahwa orang itu punya apa, punya apa ya namanya, punya tugas-tugas yang memang khusus untuk itu. Jadi kalau secara teorinya macam itu, ya. Tapi alhasil mau teori pengetahuan atau berbicara Al-Quran yang jelas kenyataannya hujan itu turun ya. Atau memang tadi kenyataannya apa banyak apa benda-benda langit yang kita sebut meteor apakah itu tapi disingkat suhu karena apa suhu itu artinya bintang-bintang yang dia sudah terbakar kemudian apa menimpuki bangsa jin yang apa yang akan mendekati langit yang untuk mencuri informasi langit kalau bahasa Arab itu mereka seperti itu. Nah, kenapa sih mereka melakukan itu? Wa anna kunna naqul minha maqal al-sami. Ay kunna qabla bi'sati Muhammadin naqul sama nastami'a ila akhbariha wa nuqina ila Tuhan. Kunna artinya wa anna kunna naqul minha maqal al-sami. Ay kunna dulu kami yang maksudnya dulu kami kau tidak bisa di Muhammad selesai. Sebelum Nabi Muhammad diutus, dibangkitkan menjadi Rasul, dulu waktu itu.
nak fokus sama kami apa? Jalan dia. Tapi bisa sampai mana? Linas tanya ila akhbar, kami mencari dengar atau mencari informasi ila akhbar kepada berita-berita. Apa yang baru itu saya ila Tuhan? Nanti kami sampaikan kepada Pak para. Jadi mungkin berarti ilmu perdukunan sebelum Rasulullah itu mengerikan lebih hebat. Karena mungkin bangsa kita bisa terusan. Itu bisa mungkin terjadi karena ketika dari zaman Nabi Musa ya kan, itu kesaktian Fir'aun. Fir'aun itu riwayatnya yang untuk sakti ya, yang sampai buang airnya 40-an sekali. Buang airnya 40-an sekali. Tapi setelah melihat ularnya Nabi, rokat Nabi Musa bagi ular 100-an, itu sampai 40 kali dia kembali. Yang keduanya, dia punya orang yang suap. Jadi katanya dia bisa berdialog dengan mereka atau dengan jin. Jadi kalau ada suatu daerah di mana ada yang mengadu, oh di daerah sini sedang terjadi kekeringan, maka dia akan berdialog dengan jin atau dengan mereka. Dia mengatakan, di sana kekeringan, oh untuk enggak, itu kan cuma jin. Jadi emang ya aku kan dia ngaku jadi apa? Tuhan. Jadi Tuhan, emang dia punya kemampuan itu. Dan satu daerah kering terus, dapat hujan terus, jadi bisa menghentikan. Dia perintahkan bangsa jin siapapun, ya itu riwayat satu katanya malaikat riwayatnya. Ini tuh. Hentikan hujan, berhenti hujan. Di sana kekeringan, kurang hujan, kurang hujan, jadi bisa ngatur. Itu makanya, kan kesaktian macam itu, dia akhirnya menjadi apa? Menjadi sombong. Akhirnya mengaku bagi Tuhan. Nah, saking hebat itu, apa yang ditakutkan? Takutkan karena kekuasaan sudah begitu luas, besar. Ada informasi apa? Sama, informasi datang dari mana? Dari bangsa jin juga, dan para dukun juga yang mengatakan bahwa kerajaannya akan diruntuhkan oleh satu orang anak yang lahir dari Bani Israil. Itu bangsa jin yang ngasih tahu itu kepada para dukun. Ya kan? Ingat ya, para apa namanya? Fir'aun itu dikelilingi berapa? Dukun. Kuasi ya, dukun. Emang pada saat itu memang luar biasa, artinya ilmu macam itu. Pernah nonton film? Ya, kalau nonton nonton film. Nonton di Oscar film ya. Oscar film. Ya, yang main Profesor The Rock. Iya The Rock, betul kan. Dwayne Johnson. Iya Dwayne Johnson ya. Iya, dia main WWF. Iya, WWF. Namanya siapa? Dwayne Johnson. Ada dua botak yang favorit tadi. Tapi itu start up gua yang triple itu. Oh, apa bisa? Bisa fit bensin. Iya, emang pada saat itu kan itu kita apa ambil itu mau ceritanya di mana kekuatan Tuhan sih ada yang perempuan itu emang menjadi apa? Menjadi kekuatan dia. Kekuatan spiritual itu ada pada Tuhan sih. Dan memang masih Yunani, kayak semua itu memang di situ kekuatannya. Dan itu akurasinya tepat. Mungkin dikata kuat semua orang bisa, tapi betul-betul apa? Mereka tuh betul-betul percaya dengan yang seperti ini. Nah, maka setelah ada Rasul putus, ini bingung. Oh, kenapa? Langit apa? Tertutup. Nggak bisa kami jalan-jalan ke langit. Nggak bisa lah, jauh. Maksudnya bingung. Maka ketika mendekati masih dibungkus dengan apa? Dengan batu, dengan bintang yang pasal itu bintang yang apa yang menyala terbang itu. Mereka bingung. Dulu kami itu gampang gitu. Kenapa ini ada apa? Dan itu setelah Rasulullah bangkit atas setelah diusir sembilan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Sebelumnya enggak. Itu langit tertutup. Nah itu jadi pertanyaannya ada apa? Tapi, nah, maka Rasulullah kan akhirnya mengharamkan prajurit itu. Tapi mereka sudah terlanjur sebagai perantara yang dipercaya para dukun untuk informasi. Iya, karena ini artinya aku tuh menginformasikan mereka udah nggak tembus lagi ke langit, nggak akan tahu informasi lagi. Tapi karena sudah terikat kontrak, tetap masih.
Tetap nasi. Mereka kasih informasi, kok informasi dapat dari mana yang enggak orang enggak punya? Ah, palsu kayak palsu ya, informasi palsu. Nah, oh, kebetulan. Para dukun itu, para jin itu mengambil informasi dari apa mencuri pendengaran dari langit, seolah-olah mencuri pendengaran dari langit, mereka sampaikan kepada para kain itu dari 1000 informasi yang diberikan oleh para dukun kepada para apa para jin kepada para dukun itu 1000 informasi. Mungkin kebetulan satu ada yang benar. Kebetulan satu ada yang dari seribu informasi itu pun bukan karena informasinya apa? Kebetulan. Yang ada-ada aja nak. Mungkin dari 1000 yang disampaikan ada satu yang benar. Dan itu kebetulan bukan apa? Kebenaran. Ilmu kebetulan. Ya, kebetulan kalau pernah belajar matematika tentang probabilitas kan? Oh balik. Angka angka sih kan? Oh itu bukan tempat mama tuh paling jago. Pakong. Enggak, dulu sih ngerti loh, dulu nggak ngerti gitu. Apa itu informasi? Akhirnya ternyata ini karena guru matematika ini, para pemain judi, dia bilang para pemain judi, misalnya angka sampai sekian, maka para pemodal besar dia keluarkan sekian uang itu pasti ada salah satu angka itu apa? Yang pas dan yang begitu, yang pas sekian akan apa? Akan dapat uang sekian, dia keluar uang sekian, dia bakal terus akan dipasang gitu. Ada rumusnya. Iya, ada rumusnya kan ya. Iya. Ternyata the gambler itu bukannya apa enggak ada gambler. Itu bukannya apa kuat kesaktiannya, tapi dia punya hitung-hitungan kan, dia punya teori, ada teorinya. Ternyata ada teorinya aja. Nah, dijadikan ini dia punya modal sekian. Misalnya probabilitasnya ada 100. Pasti satu muncul kan, menang satu. Satu berapa hadiahnya? Sekian, dia bayar sekian. Maka ketika dia bayar sekian, dia apa? Dia akan satu lolos satu. Untung. Gitu. Dia enggak akan rugi, untung dia. Nah, makanya para pembeli juga kayak orang apa? Kayak orang investasi, dia berani mengeluarkan banyak, dia akan ada untung. Makanya ini apa? Para pembeli itu orang-orang yang apa? Yang modal besar dia, modal kecil mah. Jempol. Macam itu. Ternyata ya jempol. Para bandar ya. Kenapa ada beli tutup ya? Yang paling untung bandar. Apa itu? Mengumas itu. Doa. Tutup deh. Mengumas. Masih? Mungkin jarang itu kan? Iya. Tutup udah lama ya. Indosiar. Tutup udah lama, cuman masih hidup kalau malam. Cuman emang. Cuman udah banyak yang nggak hidup di situ tuh, memang udah banyak yang mati. Hiburan-hiburan di situ udah nggak pasti dulu lagi, nggak sedahsyat dulu lah. Nggak tahu perubahannya di mana sih, nggak tahu apa kebijakan Pemdanya atau orang-orang yang udah waras sampai gimana, nggak tahu. Atau nyari tempat-tempat yang dipasang lebih apa lebih serba di sana. Bisa jadi. Cuma yang Indonesia itu kan masih itu kan belum banyak. Udah sedikit sekarang. Udah top one apa itu? Pada topon beberapa tahun yang lalu. Udah tutup ya? Udah ya? Tutup. Udah banyak yang mati. High class lah sekarang. Terus yang itunya, yang bandara apa ya? Kupu-kupu malamnya juga udah hilang. Udah tinggal sedikit. Dulu kan belakang kali itu ngeri gue lewat malam sih itu, ampun. Pamer. Sekarang udah gak ada. Fogging ya? Udah gak ada. Pamer. Udah sedikit. Bagus lah, dan mogot udah bikin bersih. Iya bagus dong. Ya, jadi kalau kita ngomongin sini ya para dukunnya itulah. Ya. Jadi mereka sebenarnya nggak punya informasi apa sosoknya aja sotoy. Sotoy mereka. Jadi begitu. Ada sih. Sosok pun memberi gambaran. Ada dari 1000 ada satu yang betul-betul benar. Nah, satu dukunnya yang dipegang mau dia pernah benar gitu. Terus apa? Terus kayak orang yang judi aja sekali tebak. Nah, akhirnya apa? Mati dia. Lama, habis. Sama aja. Dukun itu ya, nggak tahu apa-apa. Dia percaya pada para jin juga nggak punya informasi apa-apa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bangsa jin ini kemudian kaget, kenapa dulu udah gitu? Kenapa ini kok jadi ada gagal dengan para malaikat? Terus juga kandekat juga sudah ditimpukin, sebenarnya ada apa? Nah itu yang menjadi tanya besar dari mereka.
Ini yang nanti kita akan cari tahu apa itu terjadi. Berarti mereka dulu itu no, ya. Wa anna kunna naqau minha mahadisan. Ya, apa? Kami apa? Kami dulu itu duduk-duduk di langit itu makanya ada makoi, makoi itu ada tempat duduk. Jadi mereka bisa gini, di langit itu mereka ada tempat duduk-duduk. Betul. Betul. Tempat nongkrongnya gitu. Canggih dimana tempat nongkrongnya gitu. Iya gitu. Karena sekarang baru mendekatnya juga gak bisa. Gak bisa. Itu tanya nih, ada apa ya? Bubarin om. Pama iya stabil, ana ya jidah usiha berosah. Ay, pama yuhawil al istirahat kesamti, ya jid syahabat, yang tajiru lil marsad, yuharri. Yuhalil. Nah, sekarang apa yuhalil? Siapa orang yang mau awak mau apa? Mau mendekati saja. Istirah pasati mau mencuri pendengaran. Ya jadi sahabat, mereka akan mendapat sahabat itu ada yang kata anak panah, ada yang katakan bintang-bintang yang tajur yang sedang menantinya bil maksud. Maksud itu nanti dengan apa? Dengan alat kontak. Kita sampai selopetan alat kontak. Panah yang busuk. Yuhaliku. Membakarnya, yuhaliku. Membinasakannya. Jadi baru mendekat saja, di dekat saja sudah ada. Yang melakukan. Nah, dulu gak gini. Dulu enak. Dulu ada informasi, dapat turun bumi, kasih para teman. Sekarang dekat aja gak bisa. Tembak. Ini mereka jadi tidak. Jadi yang namanya budaya atau pengiam budaya atau kepercayaan kepada orang dalam tradisi agama-agama ini, agama-agama peradaban kayak macam suku-suku itu kan mereka yang menjadi pantai hari ini ya, para kepala suku itu dukun ya, termasuk kayak suku Dayak atau saya aborigin. Iya, itu kepala suku termasuk apa? Jadi para dukun itu kan ini yang orang kepala suku. Kenapa? Dia dianggap yang bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan roh nenek moyang dalam macam itu. Padahal intinya adalah mereka itu orang-orang yang mendapat informasi dengan makhluk-makhluk ini. Jadi kayak orang mengetahui sesuatu yang terjadi akan datang. Itu mereka yang diinformasi. Dan pada saat itu ya diceritakan mungkin saja dari sekian bohongan ada lagi yang bangsa ini pada saat itu dia masih berpuasa. Nah, mereka ingat masih berpuasa. Tapi sekarang tidak bisa. Ada peristiwa macam itu akhirnya pasti mengatakan wa anara nadi asyarul urida bimam silahat ayat la na'lam na'mu asyarul jima asyarul jim mumwahu fa'il musukkan arti. Artinya kami tidak tahu bangsa jin akan kami tahu apa yang Allah lakukan untuk sukai apa ini, apa yang Allah kena. Jadi maksudnya dengan melakukan protek, melakukan perlindungan terhadap langit yang dijaga oleh banyak malaikat, terus ketika jin mendekati langit dia apa ditimbuknya, kami nggak tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk penghuni bumi maksudnya. Walana alam hal imtila usama ibil hasil wasyubi bil azabi yuridun wahu ayyan zilamu ilahil adu. Kami juga nggak tahu apakah dipenuhinya para penjaga atau para malaikat di langit dan juga bintang-bintang yang melempar apa namanya bara-bara api yang melempari mereka itu. Allah inginkan menurunkan untuk penghuni bumi sebagai azab. Jadi ini malaikat ya malaikat. Jadi ini menghubungkan peristiwa itu dengan apa? Dengan bumi. Jadi apa yang Allah inginkan? Jadi para jin itu bingung. Ini sebenarnya dulu pas kita dulu nggak gini gitu, dulu nggak gini naik naik aja gitu, dulu nggak begini kok sama lah begini.
jiwa penjagaan langit dengan segala macam itu untuk kebaikan bumi ataukah jangan-jangan untuk asap untuk penghuni bumi ini mereka belum tahu. Kali kemudian biayi yang bahas pihi rasulan mursyidan yusmin haki dengan bahwa mengutus pada mereka seorang rasul yang berikan petunjuk kepada kebenaran. Di sini ada satu redaksi di mana wahala min adabil jinni haisu nasabul khaira ilallah wala yansabul syara ilaikum faqalu asyarun urida bihim fil'ati am arada bihim rabbum rasyida. Ya dari akhir ya, dari sini kita pahami dari ini wa anna lalaki dan kami juga tahu asyarun urida urida itu kalau tidak sekiranya itu filmani majul pasti poisi. Kami tidak tahu apakah kejelekan, keburukan yang dikehendaki untuk penghuni bumi am aroda bihim rabbuhum rasyada ataukah yang dikehendaki dengan mereka oleh Tuhan mereka kebaikan. Di mana etikanya? Jadi jin saja punya etika ketika itu berbicara. Artinya ini, apakah Allah, harusnya bukan harus maaf lusi, apakah Allah menghendaki keburukan untuk penghuni bumi ataukah Allah menghendaki apa? Kebaikan gitu. Tapi jin punya etika ketika menisbahkan keburukan tidak ada redaksi lafaz Allahnya am man asharul urida, apakah kejelekan yang dikehendaki untuk penghuni bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan. Kan kalau mau datang kan apakah Tuhan mau menghendaki keburukan? Jadi jin itu punya etika ketika menisbahkan keburukan tidak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya etika di mana keburukan tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun takdir syarrun aw khairun min Allah, ya, tapi dia tidak menisbahkan itu. Jadi kenapa? Majul urida. Apakah keburukan yang dikehendaki, yang diinginkan? Kita nggak tahu yang diinginkan siapa kan? Kalau yang namanya majul itu artinya failnya dibuang, disembunyikan dari tahu. Kalau dalam bahasa Inggris pas voice ya, hasil voice. Tapi kalau aktif, kayak tadi, aroda, Allah menghendaki. Kan kalau lempar, apakah Allah menghendaki kebaikan atau keburukan gitu ya? Tapi dia punya tiga ketika dia menisbahkan Allah tidak disebabkan tidak dihubungkan dengan keburukan. Apakah dikehendaki keburukan itu penghuni ini ataukah Allah ketika Allah disebut Rabbuhu ditulis apa dikatakan Rabbuhu. Tapi ketika keburukan enggak dengan tak kurida. Apakah dikehendaki keburukan untuk penghuni bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki untuk hebatnya bangsa ini punya etika dan berbicara berdialog. Kasusnya surat Faizah Maritu Pawaisi. Faizah Maritu Pawaisi. Apabila aku sakit, Allah maka awal Yesi yang menyembuhkan. Kata-kata mari itu kan akhir aku sah Allah yang menyembuhkan. Dia berkata Isa Amrodo, apabila Allah memberikan sakit padaku maka Allah, tapi tidak begitu. Jadi sakit tidak disebabkan pada Allah untuk menjelekan. Isa mari apabila aku sakit, oh Isri, maka Allah lah yang apa yang menyembuhkan. Jadi Allah tidak disebabkan untuk apa? Rasa sakitnya, tapi Allah disebabkan untuk apa? Penyembuhan. Itu etika. Sakit ataupun sehatnya kita, Allah yang takdirkan. Tapi ketika berbicara dalam ada etika, itu ada. Jin saja berada. Masa manusia berada. Inilah.
jin itu bahasa kita bertanya-tanya. Kalau belum kecil, apa karena tidak kawat itu yurma di apa belajar? Dan ada kalau bintang-bintang itu dilemparkan sembunyi. Wala waladhi hamalu ala taqallu bisabab. Nah inilah yang menyebabkan para jin itu mencari sebabnya. Mencari sebab. Fa'akadu yadribuna masyarik al-adhi wa mawaribah. Nah mulailah mereka berkebaran ke timur, ke barat apa. Mencari apa? Mencari sebab kenapa langit itu tidak bisa didekati lagi oleh mereka, dijaga oleh para malaikat, kemudian mereka dikunci juga oleh bintang-bintang. Ada apa? Akhirnya bangsa jin apa menyebar ke seluruh jagat bumi ini mencari sebabnya. Bukan di langit ya sebabnya, kan langit juga nggak bisa. Jadi nyari sebabnya mana? Di bumi. Nah, ini nanti ada korelasi. Fara'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi ashabihi salat fa'arafu anna hadha alladhi huwa hafizat min ajli as-sama' fadana'u minhu harasan ala sama' al-Qur'ani sumasmi. Maka mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan sahabat-sahabatnya pada waktu dan mereka suatu itu ya Farofu ayolah para jin apa? Tahu anna hadha waladzi hafizat min hadis. Oh inilah yang menyebabkan langit itu langit itu dijaga oleh para mereka, tidak lagi bisa didekati oleh mereka. Ini sebabnya ketika itu pada Naomi ayolah mereka mendekat. Mendekat mana? Mendekat Al-Quran. Ini kan baru sekedar ini kan, tahu doang. Mendekati harusan ala sama Al-Quran. Maka apa? Harusan apa? Rakus, pengen mengatakan apa sih Quran itu bagaimana bacanya. Setelah mereka mendengar summa aslam, dia mereka berkata. Jadi inilah yang diyakin oleh para jin bahwa pintu langit atau langit semua tertutup, tidak lagi bisa disentuh karena Al-Qur'an. Ini tahu Al-Qur'an belum apa? Belum turun semua. Semua belum. Belum turun semua. Jadi ternyata di sana kan ternyata Al-Qur'an sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mereka sampai ke sana, mungkin mereka akan mencuri apa? Informasi atau ayat Al-Qur'an sebelum turunkan. Oh ternyata barulah malaikat-malaikat jin ini tahu bahwa inilah yang dijaga oleh para malaikat yang sudah diturunkan hanya sebagian. Inilah makanya para jin tidak bisa lagi apa sampai ke langit. Karena apa? Dijaga. Nah inilah yang mungkin dikatakan apa? Apa disanakan? Lauhul Mahfuz. Lauh yang apa? Yang dijaga. Inilah yang masuk dan mutahharun. Inilah yang di sana itu katanya. Tidak lagi apa? Tidak bisa disentuh lagi oleh para jin. Tapi para jin itu tahu ketika dia ada di bumi, baca oleh Rasulullah, mereka tahu kenal ini bukan kalam manusia. Akhirnya mereka apa? Kenapa mereka kenal bukan kalam manusia? Ya karena mereka kesana pernah tahu ini bukan bahasa manusia. Mereka sudah mondar-mandir sudah tahu yang begini nggak ada manusia bisa. Jadi artinya Al-Qur'an dibaca oleh Rasulullah, mereka sudah tahu ini bukan kalam manusia. Karena mereka mau sudah apa? Sudah mondar-mandir di langit sebelum. Nah inilah baru begitu yang tahu bahwa ada yang dijaga di sana. Apa yang dijaga? Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an belum turun? Itulah yang mereka cari akhirnya ke bumi. Nah, baru apa? Summa Islam. Mereka apa? Ada mereka Islam. Siapa yang Islam? Yang benar tadi. Tapi bangsa jin juga mengatakan, wa inna minna salihun wa minna duna zalik ay minna qaumun salihun abrarun amiluna bima yardallahu.
Artinya di antara kami kata jin ini ada kaumnya apa? Yang sore, yang baik-baik. Anu Nabi Muhammad, mereka beramal berbuat dengan sesuatu yang Allah ridho. Tapi apa? Wabina kaum laisu sulaha. Dan di antara kami juga apa? Ada kaum, ada golongan apa? Yang gak sholat. Jadi walaupun sudah mendengarkan Al-Quran, di antara mereka apa? Ada yang Islam, ada yang percaya, ada juga yang enggak. Maqala fi tafsir wa radu bi qauluna dzalik ai allazi laisa salahum kamilan. Artinya dunia dzalik itu mengatakan artinya kesolehan mereka enggak sempurna, ada juga percaya dan maksiat. Au allazi laisa lahum salahun, atau juga ada mengatakan mereka enggak apa, enggak ada yang suka berbuat baik. Kayak kita lah kayak manusia, ada yang iman tapi maksiat. Ada yang apa? Kafir sama sekali. Jadi jin itu juga sama dengan apa? Kayak manusia juga. Lu pertanyaan kemudian ada apa korelasinya mereka dengan Al-Quran? Karena mereka terkena taklif dari apa? Dakwah Rasulullah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa jin. Jadi mereka taklif. Jadi Rasulullah juga berkewajiban dakwah kepada bangsa jin. Kenapa jin kena beban juga takut? Artinya jin juga akan disiksa ketika mereka kafir dalam Al-Quran. Jangan ditanya saya bagaimana orang itu soal jin dari cahaya, api, air, manusia dari tanah dibakar ya. Oke ya. Mus. Ya kalau apa cahaya sama api ketemu ya saudaraan kan. Itu udah senang orang kita kalau nanya. Misalnya bagaimana? Iblis dari api, disiksa, api sama api, teman-teman sampai ini sama seger. Nah kalau kita, wajar katanya kan, kita dari apa misalnya, Al-Qur'an dari tanah, sekarang dari api, pulang, dibakar, hangus kan. Dan kalau api dari api, api bakar sama, gimana nyiksa aja. Walaupun ada yang apa, ada yang merasionalkan kan. Ini lagi, buka ente lagi, berapa, ini enggak, lagi. Tapi itu nggak rasional juga. Karena ada kan yang merasionalkan kan, katanya iblis jadi api, siksa pakai api, nggak bisa mati. Kenapa dia apinya? Yes. Di kalau gitu apa ada siksanya di mana dong itu kan? Ya pasti udah panas juga. Ada yang merasionalkan. Ini lagi, ya pente, lagi pak sakit nggak? Sakit. Karena dia sama daging. Sekarang kita ingin masuk ke pernafas. Kalau ingin apa? Ingin satu nggak mau kalah ya? Ingin apa? Ingin menjelaskan bahwa apa? Bahwa ya siksa nanti akan dengan cara Rasulullah. Jadi artinya bangsa jin juga mengatakan ya macam itu. Kuna terawih kau tidak ada. Kuna farakan syaitan. Kita juga nih, bangsa jin kita juga firman Allah apa? Kelompok berkelompok-kelompok. Wa madzhab mukhtalif al madzhab mukhtalifatan, dan mazhab-mazhab berbeda di rumpun mazhab dalam kita aja berarti itu punya apa? Punya mazhab. Mazhab gini loh, mazhab pernah baca nggak ada sebuah buku judulnya mazhab jin, bukan berdialog dengan jin. Abu Aqila gitu pengarang Abu Aqila bacanya ada juga sih mana mazhab jin itu bingung kan ada berdialog dengan jin dan ada buku yang berdialog dengan jin Abu Aqila. Berapa tuh? Lama ya, 2000-an. Awal-awal 2000-an. Ada yang enggak punya majlis sendiri. Jadi ketika
ketika sambil baca dia pada duduk juga berbarengan dengan bergabung gitu bersama-sama dengan murid jalan ada macam itu. Itu mungkin ini. Nah kata ini juga kami pun masa-masanya aminah salihun aminah talih talih aminah salihun aminah talih yang kata kami yang salih ada yang talih talih itu apa yang jahat fina attaqiyu wassaqiyu di antara kami ada yang bertakwa juga yang jahat itu itu masa gitu. Wa anna dhanna an la nu'jiza Allah fil ardi wa la nu'jizahu harb ay alina wa yaqwa ayqan kami tahu kami yakin annahu qadirun alaina maksudnya Allah berkuasa atas kami wa annana fi qabdati kami dalam genggamannya wa sultani dan kekuasaan aina ma kunna dimanapun kami berada la nu'jizahu bi harb ya tidak kami tidak bisa mengalahkan atau melemahkan Allah Subhanahu wa taala di harb abur lari tak bisa walan tafallata min iqabi dan kami tidak akan luput dari siksa Allah Ta'ala idza arada bina su'an apabila Allah menghendaki pada kami yang tadi qala tu ai alimna kami tahu bil istidlal wa tafakkur fi ayatina dengan mengambil dari itu pikiran ya Ta'ala anna fi qabdi kami ini pada apa genggaman Allah sultani dan kuasa lan nafutahu biharabin wala wa'il tidak akan luput penguasaan Allah pantauan Allah diharapin dengan lari dengan artinya setelah jin mendengarkan Al-Quran percaya pada Al-Quran mereka yakin bahwa apa? Mereka tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan disiksa kalau mereka melawan pada Allah Subhanahu wa taala mereka kafir itu sudah mereka setelah mereka apa mendengarkan Al-Qur'an nah, itulah yang mereka cari kenapa informasi langit tidak sampai tidak bisa mereka dengarkan ternyata karena menjaga di sana ada Al-Qur'an nah informasi Al-Qur'an itulah yang mereka yakin tadi untuk apa mereka mencari ini karena untuk sampaikan para dukun tapi ketika mereka dengan Al-Qur'an bukan lagi untuk para dukun mereka apa? Untuk diri mereka sendiri. Nah, akhirnya mereka menyalahkan para manusia. Kenapa manusia justru sebagian dari manusia meminta kepada pada bangsa kami gitu, dan kami sendiri mengambil Al-Qur'an. Kenapa sebagian orang apa bangsa manusia itu justru meminta perlindungan kepada jin dan jin itu sudah tidak lagi mengambil informasi dari langit. Sedangkan jin itu mengambil pun dari Al-Quran dengan Al-Quran sudah ada di tangan mereka. Kenapa mereka masih sebagian masih minta perlindungan pada bangsa jin, sedangkan bangsa jin sudah tidak tahu lagi tentang informasi langit, sudah tertutup. Itulah yang mereka sayangkan. Inilah yang menjadi sindiran kepada apa? Kepada orang-orang kafir Quraisy, Rabi Makamu. Kan masih apa? Masih percaya pada bangsa-bangsa jin, padahal bangsa jin sendiri sudah percaya pada Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang kepada kami nggak percaya itu? Nah, itu yang dapat ya. Jadi tujuan stressing dakwahnya itu di situ, tekanan dakwahnya itu di situ. Bahwa ngapain percaya pada mereka yang mereka mencari informasi sumber dari Al-Quran. Kenapa mereka mencari informasi dari masa jin yang sudah tidak bisa tahu informasi lagi dari orang? Nah itulah ya akhirnya apa? Buka kartu sendiri bahwa nah sebagian kami juga ini ada apa ada yang sama seperti kalian juga ada yang benar ada yang tidak benar yang kayak itu nah kalau begitu begini kalau bangsa manusia bisa akur bisa baik dengan manusia yang baik maka sama aja kan jadi ketika ada jin yang bisa akur dengan bangsa manusia bisa dipastikan
ini apa? Sama-sama baik. Jadi kalau ada bangsa jin yang akur dengan manusia dari segi kejahatannya, maka ini apa? Sama-sama jahat. Kalau kata ya, ya kadang-kadang apa? Jangan pernah percaya pada bangsa mereka. Ada itu bohong semua. Dan dua, jangan pernah takut pada bangsa mereka. Mereka sangat takut pada kita. Kalau kita takut, mereka pun apa? Akan berani. Kalau kita takut, mereka mau berani. Tapi kalau kita berani, mereka yang takut. Jangan pernah percaya pada mereka. Kenapa? Sekali percaya pada mereka, mereka akan terus mengikat kita. Mereka menjadi orang yang bergaul pada bidang itu. Dan mungkin saja itu benar. Artinya apa? Di bangsa mereka, mereka bisa bergaul dengan manusia yang baik. Kalau mereka apa? Baik. Tapi kalau mereka jahat, mereka juga gak akan senang pada orang-orang yang baik. Mereka senangnya, jadi artinya ya kalau, ya oke lah, tukang mabok mungkin susah bergaul dengan apa? Kamu anak masjid ya, orang mabok susah lah. Kenapa? Dia anak masjid, dia ada mabok, kami dah. Tapi mungkin akan selevel dengan mereka, baru apa? Bisa nyambung mereka. Tapi orang-orang yang baik, mungkin akan apa? Akan gampang, mudah. Misalnya, ya anak-anak masjid, ya bergaul dengan anak-anak yang istilahnya sama-sama remaja masjid, mungkin akan enak, akan klop ngomongnya. Nah, bahasa jin juga mungkin begini, artinya di antara mereka juga ada yang apa? Ada yang baik, juga ada yang tidak baik. Itulah yang harus dikaji, bahwa manusia jangan sampai terbelenggu dengan bangsa jin. Di antara mereka juga ada jin yang tidak baik. Ya sumaqal subhanallah syukrillahidal ala ni'mati iman wa hidayahim. Di sini ayat Al-Qur'an wa'ala biswab al-Fatihah. Wa ma yuqaddiru illa bika wa la hubba hatta ila